sering dekat dengan Billy Syahputra, isu pindah agama menguat karena pakai hijab. Maria Fania, halalin aku bang. Model seksi Maria Fania sering menjadi perbincangan laki-laki terkait tubuh yang begitu indah. Namun kali ini bukan karena tubuh seksinya itu, kini wanita sering dekat dengan Billy Syahputra tersebut diisukan pindah agama. Hal tersebut terkuak lewat foto-foto Maria Fania berhijab. Balutan muslimah pun mengubah penampilannya dari yang tadinya seksi, kini isu dugaan Maria Fania pindah agama pun menguat. Maria Fania mengenakan mukena berwarna putih lengkap dengan lipstik merona, hadir pula keterangan yang meminta siapapun untuk segera menikahi perempuan yang dikabarkan dekat dengan Billy Syahputra tersebut. Halalin aku bang, kata Maria Fania. Selain foto tersebut hadir juga potret Maria Fania mengenakan mukena saat berfoto bersama beberapa artis lain, mereka diantaranya Cantik, Sahril, serta Sana Sadika. Maria Fania juga secara khusus mengunggah penampilan berhijabnya di feed Instagram. Kali ini ia mengenakan kerudung berwarna abu-abu lengkap dengan busana muslim. Warganet yang melihat potret Maria Fania mengenakan kerudung langsung memberikan komentar beragam. Ada yang memuji, beberapa lainnya justru membicarakan soal agama sang model. Mbak Fania muslim kah? Tanya @MuhammadTohirHidayat. Warganet lainnya menjawab penampilan berhijab warganet itu dari Maria Fania untuk kebutuhan pekerjaan. Cuma buat syuting, ujar @myawesomatcat_. Si warganet yang bertanya soal agama Maria Fania menegaskan kepada pengguna Instagram jika model 30 tahun ini adalah non-muslim. Berarti non-muslim? Iya. Warganet lain bahkan memberikan doa agar Maria Fania mendapat hidayah usai mengenakan jilbab. Cuma syuting, dia agamanya Kristen. Sahut beberapa netizen yang memberikan komentar. Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Maria Fania bangunkan Billy Syahputra yang sedang tidur. Begini reaksinya. Billy Syahputra dikabarkan tengah dekat dengan Maria Fania dan keduanya sempat syuting bersama. Ada kejadian seru kala Maria Fania dan adik mendiang Olga Syahputra. Saat itu mantan kekasih Amanda Manopo masih tidur di lokasi syuting, sementara Maria Fania yang berada di kamar berbeda sudah bangun. Asisten Billy Syahputra tak berani membangunkannya. Ia pun menyuruh Maria Fania untuk melakukannya. Hal itu terlihat dalam kanal YouTube Billy Syahputra baru-baru ini. Mana bos kamu? Tanya Maria Fania. Bos aku masih tidur, aku minta tolong sama kamu boleh nggak? Pinta sang asisten. Guys, udah ada pawangnya, jadi gua nggak bakal diomelin bangunin dia, ceritanya. Oh gitu, marah ya dia kalau dibangunin? Tanya Maria Fania. Maria Fania pun masuk ke kamar Billy Syahputra dengan lembut. Ia menyentuh lengan Billy dan membangunkannya. Billy yang terbangun kaget melihat Maria Fania sudah duduk di kasurnya. Morning saya, morning, ucap Maria melihat Maria. Billy langsung tidur tengkurap. Lantaran Billy Syahputra tak juga bangun, Maria Fania pun ingin beranjak dari kamar. Aku ganggu ya, kalau aku ganggu ya aku pergi nih, Maria Fania beranjak dari kasur. Enggak, sini aja, kata Billy menyuruh Maria untuk duduk di dekatnya. Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Sembilan potret terbaru Billy Syahputra berbadan kekar, bab Kapten Amerika. Billy Syahputra tiba-tiba menjadi sorotan beberapa waktu lalu. Ia membuat kaget sekaligus kagum teman-temannya karena tiba-tiba saja memamerkan badannya yang sudah kekar. Terlihat pula, Bang Billy memiliki dada yang bidang saat dibalut dengan pakaian olahraga ketat. Penasaran seperti apa? Berikut. 1. Ini penampilan Billy Syahputra terbaru yang berbadan kekar. 2. Dibalut dengan pakaian ketat, dada yang juga dari sang presenter terlihat bidang dan perutnya tampak rata. 3.
Badan kekar Billy tersebut ditunjukkan saat bermain sepak bola dengan rekan sesama artis beberapa waktu lalu. 4. Adik mendiang Olga ini menunjukkan badan kekarnya untuk pertama kali kepada Hamka Hamzah. 5. Hamka Hamzah pun kagum dan memuji keberhasilan program pembentukan badan Billy. 6. Untuk merangsang otot dadanya, Billy pun melakukan push-up pada saat itu juga di depan rekan-rekannya. 7. Benar saja, otot dada mantan pacar Amanda Manopo ini semakin berkembang setelah push-up. 8. Tak hanya dari Hamka, pujian pun terlontar dari warganet yang menyaksikan YouTube Billy. 9. Billy sekarang untuk tubuhnya oke banget, nice body shape, semoga tambah sehat, tulis seorang warganet. Kini memiliki badan yang kekar, Billy Syahputra pun menuai banyak pujian, baik dari teman maupun dari warganet. Tak mengembar-ngembarkan proses latihan, Billy bikin warganet penasaran tentang rahasia keberhasilan program pembentukan badan. Semoga terinspirasi buat teman-teman yang ingin memiliki tubuh lebih bugar lagi. Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Sumber penghasilan mentereng Billy Syahputra diam-diam siapkan rumah mewah untuk Maria Fania. Presenter Maria Fania semakin menunjukkan kedekatannya dengan Billy Syahputra. Belakangan kabarnya Billy Syahputra sudah menyiapkan rumah mewah untuk masa depannya bersama Maria Fania. Hal tersebut diungkap Billy saat mengajak Fania untuk bertemu dengan desainer rumah. Sudah diajak lebih dari sekali, Fania pun penasaran soal alasan Billy memperkenalkannya dengan desainer rumah. Jawaban yang diberikan Billy pun mengejutkan. Biar kamu tahu nanti desain apa yang bagus cocok buat rumah baru kamu nanti, ujar Billy. Kalau ada rezeki nanti beli rumah, jawab Maria. Dalam video singkat terlihat rumah mewah itu dirancang dengan konsep American style yang klasik. Kediaman berlantai dua itu bernuansa hangat dengan pemakaian keramik motif kayu dan marmer. Memang lokasi sangat strategis, bagus. Terus juga jalanan mobil sangat luas. Gak jauh dari tol, akses masuk ke kompleknya memang terjaga. Harganya bagus, makanya harga tanah dan bangunan mahal seperti itu, ujar Billy Syahputra. Diduga sudah menyiapkan rumah untuk Fania, publik pun dibuat penasaran dengan sumber penghasilan adik mendiang Olga ini. Berikut rangkumannya. Pembawa acara. Sudah banyak program yang pernah dibawakan Billy di berbagai stasiun televisi, mulai talk show, olahraga hingga musik. Mantan kekasih Amanda Manopo ini memiliki kemampuan public speaking yang juga dibumbui dengan selera humor. Tak ayal Billy bisa kebanjiran job sebagai pembawa acara. Film. Billy Syahputra juga mencoba peruntungan karir di dunia seni peran. Ia beberapa kali dilirik produser untuk ambil bagian dalam film layar lebar. Billy pernah membintangi sejumlah film seperti Taman Lawang Olga dan Billy Lost in Singapore Warisan Olga hingga Suami untuk Mak. Bintang tamu. Pria yang kerap dekat dengan sejumlah wanita cantik ini juga sering hadir sebagai bintang tamu di berbagai acara talk show. Billy juga mendulang banyak cuan meski hanya sebatas bintang tamu. Sinetron dan FTV. Bukan hanya main film, Billy juga sempat bermain membintangi sinetron. Pria kelahiran 16 Januari 1991 itu pernah membintangi sinetron Gerobak Cinta, Wak Wow, dan Jodoh Wasiat Bapak. Bukan hanya itu, Billy juga pernah membintangi sejumlah judul FTV seperti Mengejar Cinta Olga 5, Kejar Daku Kauku Tandang, hingga Seguru Ilmu Sedilarang Jatuh Cinta. YouTube. Sama seperti kebanyakan artis, Billy juga menjejel peruntungan sebebagai seorang YouTuber. Berdasarkan perhitungan Knox Fanflix, pendapatan Billy dari AdSense YouTube mencapai 168 juta rupiah hingga 588 juta rupiah per bulan. Pantas, makin tajir ya Abang Billy ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Thank you.